Selamat petang semua pelajar. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu. Terlebih dahulu, terima kasih kerana sudi menghadiri slot pada petang ini ya. Dan dalam pada itu, saya juga ingin mengucapkan tahniah pada anda semua kerana berjaya melengkapkan semua kriteria-kriteria dalam kursus SCES 3143, iaitu asas-asas penyelidikan dalam pendidikan, dan juga telah berjaya menghasilkan kertas cadangan penyelidikan masing-masing. Tahniah ya anda semua. Baik, slot kita pada petang ini akan fokus kepada aktiviti akademik yang bertujuan untuk membantu anda semua dalam aspek penulisan kertas projek, iaitu penulisan tesis anda masing-masing untuk semester yang akan datang. So, tajuk yang akan dibincangkan pada petang ini ialah kriteria penulisan laporan penyelidikan tindakan yang efektif. Mengapa, apa dan bagaimana ya? Fokus perbincangan pada petang ini adalah seperti berikut. Next. Slot petang ini telah dibahagikan pada tiga bahagian. Iaitu bahagian pertama, kita akan fokus kepada keperluan format penulisan reka bentuk penyelidikan tindakan. Yang ini akan cuba menjawab soalan mengapa. Kemudian bahagian kedua, kita akan buat jump start lah. Sebenarnya jump start ini bermaksud membantu anda untuk menulis laporan penyelidikan anda dan akan cuba menjawab soalan apa dan bagaimana. Manakala bahagian ketiga akan fokus kepada kriteria penulisan laporan penyelidikan tindakan yang efektif. Next. Baik. Mengapa ya? Baik, kita lihat kepada rasional dia ya. Right. Semester yang lalu, anda semua telah melengkapkan kursus SCES 3143. Semester yang akan datang, itu semester pada tahun depan, anda akan mengambil kursus SCES 3173, iaitu penyelidikan dalam pendidikan. Sebenarnya dia ialah kertas projek. Dan tujuan kertas projek ini ialah supaya anda dapat merealisasikan pengalaman sebenar anda dalam melaksanakan penyelidikan pendidikan anda. Okay. Next. Dari aspek teknikal pula, khusus ini right akan ditawarkan kepada anda mulai Januari hingga Mei tahun depan ya. Dan syarat dia ialah anda semua mesti lulus khusus SCES 3143, iaitu asas penyelidikan dalam pendidikan, di mana anda semua telah pun berjaya ya berbuat demikian ya. Next. Kemudian hasil pembelajaran khusus SCES 3173 right memerlukan anda semua melaksanakan satu penyelidikan pendidikan dalam bidang major di institusi pendidikan. Untuk kes anda semua dikehendaki untuk membuat satu penyelidikan dalam bidang sains. Anda semua major pendidikan sains ya. Kemudian anda dikehendaki untuk menulis laporan penyelidikan yang telah dilaksanakan di institusi pendidikan. Dalam keadaan ini, maksudnya anda kena tulis satu laporan penyelidikan yang telah anda laksanakan di sekolah. Okey. Baik, kami tidak akan lihat pada CLO yang nombor 3 dan nombor 4 lah, sebab slot petang ni fokus kepada penulisan ya, aspek penulisan dia ya. Kemudian kaedah dan jenis pentaksiran untuk khusus ini, right? Khusus ini dia tidak akan ada sebarang peperiksaan. Dia merupakan 100% kerja khusus.
Anda dikehendaki untuk menyediakan laporan penyelidikan anda. Anda dikehendaki menulis 10,000 patah-pataan dan membawa pemberatan sebanyak 70%. Kemudian anda juga akan dikehendaki untuk membentang pelaporan hasil penyelidikan anda yang akan membawa pemberatan sebanyak 20%, ya. Dan akhir sekali anda dikehendaki untuk menghasilkan artikel penyelidikan di mana anda perlu menulis sebanyak 1,500 patah perkataan dan membawa pemberatan sebanyak 10%. Okay, next. Ini kita lihat kepada topik-topik yang akan anda hadapi, ya, dalam kursus ini. Untuk pengetahuan anda semua, kursus ini adalah kursus berbentuk amali. Okey? Di mana kamu akan memasuki kuliah, right? Dan kamu akan melaksanakan kamu akan menulis, ya, penyelidikan anda dengan berfokus kepada semua perkara-perkara yang dinyatakan dalam kursus inilah. Kamu akan lihat pada pendahuluan dan kajian literature, metodologi, tata cara penganalisisan data dan perbincangan. Kemudian kamu juga akan menghasilkan laporan penyelidikan pendidikan anda, di mana kamu akan menjilid, ya, kajian anda, pelaporan anda dalam bentuk thesis, ya. Ini kita akan bincang secara lebih mendalam apabila anda menghadiri khusus inilah dalam kelas yang akan dilaksanakan, ya, pada semester depan. Kemudian anda akan menghasilkan artikel penyelidikan anda pun kita akan bincang pada dalam kelas yang akan anda akan menghadiri kelas tersebut, ya. Baik, next. Okey. Format penulisan penyelidikan tindakan, ya. Now. Seperti yang anda semua maklum, anda telah melengkapkan kursus SCES 3143. Untuk kursus SCES 3143, kamu telah pun menulis proposal anda dan tajuk-tajuk yang telah anda melengkapkan adalah tajuk 1 hingga tajuk 6, iaitu pendahuluan, fokus kajian, objektif kajian dan soalan kajian, peserta kajian, perancangan dan pelaksanaan kajian, rujukan, dan kamu telah pun ada membuat lampiran. Nah, untuk khusus penulisan laporan, ya, kalau anda dapat lihat slide yang dipaparkan, right, tajuk 1 sehingga tajuk 5 ni adalah ulangan daripada penulisan proposal anda. Okey, yang diubah ialah tajuk 5, itu bahagian 5.4, perancangan persembahan data. Kamu akan menulis dalam tajuk yang baru, iaitu kamu akan namakan dia sebagai dapatan kajian anda. Okey, kemudian kamu ada tajuk 7, iaitu refleksi. Dan tajuk 8, cadangan kajian susulan. Tajuk 9, rujukan, dan akhir sekali lampiran. So, mana kata tajuk 1 hingga tajuk 5 kamu sudah mula boleh menulis sekarang. Okey, sebab itu kami adakan slot pada petang ni supaya anda dapat memahami apa yang boleh anda laksanakan dalam jangka masa sebelum anda menghadiri kelas pada tahun depan, ya. Okey, next. Right, kita masuk pada bahagian kedua, ya. Iaitu bahagian penulisan, apa yang perlu anda lakukan dan bagaimana anda bermula, ya. Jadi ini semua yang soalan-soalan ini selalunya ditanya oleh pelajar lah selalu. Bagaimana saya nak buat, apa saya nak buat, right? So jadi saya cuba kongsi serba sedikit berkenaan dengan apa yang boleh anda buat sekarang, mulai sekarang dan sebelum anda datang kembali ke kampus lah. Baik, next.
sedang merujuk merujuk kepada penulisan seorang penyelidik, penulisan kajian seorang penyelidik, dan hasil perbincangan kita perbincangan kita pada petang ini akan fokus kepada laporan penyelidik tersebutlah ya. Baik, kalau dilihat dalam slide ini, penyelidik ini dia telah tulis subtajuk dia pendahuluan dan kemudian bahagian pengenalan. Baik, beliau telah menulis, oleh sebab itu penyelidik akan menjalankan penyelidikan. Yang ini telah ditulis dalam bahagian kertas cadangan. So, untuk penulisan laporan, penyelidik ini dia telah mengubah penulisan dia. Perkataan akan ini dia telah mengubah menjadi telah. Maksud dia, untuk topik pertama, untuk bab pendahuluan ini, kamu perlu lihat kepada semua perkataan-perkataan yang ada. Perkataan akan, kamu ubahkan dia kepada telah, dan kamu pastikan struktur ayat itu lengkap dan betul lah, ya. Okay, next. Kemudian untuk 1.2 konteks dia, satu pi konteks, dalam kertas cadangan penyelidik ini dia telah menulis penyelidikan tindakan ini akan dijalankan selama 4 bulan. Tapi untuk penulisan laporan, kamu boleh ubah kepada telah dijalankan selama 4 bulan. Jadi kalau kamu lihat slide ini, untuk bahagian konteks, perkataan-perkataan akan yang berada dalam bahagian konteks ini boleh diubahkan kepada telah. So makna kata kamu perlu rujuk balik kepada proposal anda, dan kamu perlu membaca proposal anda, setiap bab-bab yang telah anda tulis, dan identify perkataan akan dan mula mengubah perkataan itu kepada telah lah, ya. Okay, next. Untuk bahagian subtopik 1.3, refleksi pengajaran dan pembelajaran, so penyelidik ini dia tulis di sini, sehubungan dengan itu, pengalaman berpraktikum dan berinternship yang akan dilalui akan membantu penyelidik. So kata-kataan yang telah dibina oleh penyelidik perlu diubah kepada kataan yang menggunakan kataan telah lah. Itu yang sedang saya fokus di sini lah. Saya harap anda semua boleh faham ya apa yang saya sedang meminta anda semua berbuat lah ya. So jangan tunggu ya, jangan tunggu sehingga tahun depan baru nak memeriksa balik bab-bab anda, dan baru kamu nak mula untuk menulis kata-kata ini ya. Kemudian untuk bab 2, fokus kajian, right? Kamu boleh lihat next untuk bahagian 2.0 fokus kajian, right? Kamu boleh lihat ya, penyedia ini juga telah mengubah semua perkataan-perkataan kepada yang telah dibuat lah. Tetapi cuma kamu perlu juga perhatikan ada beberapa perkataan yang tidak sepatutnya boleh gunakan perkataan telah. Maksudnya kamu perlu lihat struktur ayat dia lah ya. Kamu perlu lihat struktur ayat tu bolehkah digunakan perkataan telah ataupun tidak semestinya menggunakan perkataan telah. Yang penting perkataan akan ini tidak sepatutnya ada dalam penulisan laporan anda. Itu yang paling penting di sinilah. Sebab mengikut pengalaman-pengalaman lepas, ada pelajar ya yang tidak mengubah perkataan akan, masih lagi terpapar perkataan inilah. Jadi saya harap semester yang akan datang benda ini tidak akan berulang lagi lah ya. Sebab saya dah bagi tahu juga, sebab saya dah bagi tahu dalam slot pada petang ni ya. Okey. Next. Kemudian subtopik 2.2 pengumpulan data awal pun kamu boleh mula tulis subtopik ini, dan kamu boleh menggunakan perkataan telah lah, bantu pada semua perkataan-perkataan anda di situ. Dan juga dengan bahagian tindakan ya, tindakan, right, pun kamu boleh
menggunakan kata yang telah. Yang ini bergantung pada kalau anda telah menjalan melaksanakan tindakan, so go ahead, right? So untuk sesiapa, untuk pelajar yang belum buat, belum melaksanakan tindakan dia tu, so you hold on, and then bila kamu sudah ubah, then bila kamu sudah melaksanakan tindakan, kamu bolehlah menggunakan perkataan telah. Tapi kalau kamu nak tulis pun bolehlah, sebab kamu memang akan melaksanakan tindakan tersebutlah pada semester depan, ya. Okay, next. Then begitu juga dengan peserta kajian, peserta kajian, right? Kamu boleh, dah boleh mula mengubah tajuk ini, ya, dengan menulis perkataan-perkataan telah, ya. Okay, next. Untuk bahagian subtajuk pelaksanaan kajian pun, right, langkah-langkah tindakan, right, penyedia ini dia tulis tindakan yang akan dijalankan selama 7 minggu. Itu telah diringkaskan dalam jadual 3, contoh. Then, anda boleh mula menulis dalam tulisan laporan anda, tindakan yang telah dijalankan selama 7 minggu itu telah diringkaskan dalam jadual 3. Maksud dia, perhatikan dengan telitilah setiap perkataan-perkataan akan dalam setiap bab itu diubah, ya, diubah. Okay, next. Itu juga dengan bahagian perancangan kaedah mengumpul data, right? Bahagian ini dia sebenarnya fokus kepada bagaimana anda mengumpul data. So penyedia ini pun dia dalam proposal dia, dia menggunakan perkataan akan. Dan semasa penyedia ini dia menulis laporan dia, beliau telah pun mengubah perkataan akan itu kepada telah. Okay, itu tumpuan, ya, dalam bahagian 5.2 ni. Okay, next. Begitu juga dengan bahagian perancangan cara menganalisis data. Right, semua perkataan-perkataan itu diubah pada perkataan-perkataan telah, ya. Okay, harap anda semua akan beri perhatian supaya kata perkara ini tidak akan berulang, ya. Okay, next. Baik, itu bahagian pertama, right? Jadi sebab sedikit berkenaan dengan penulisan perkataan tadi, ya. So kita sekarang kita pergi pada bahagian seterusnya, iaitu anda semua tahu bahawa tujuan umumnya seseorang tu menjalankan kajian sebenarnya adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah, right? Itu problem solving. So oleh itu anda telah menulis ataupun telah berbincang mengenai masalah-masalah tersebut dalam penulisan anda. Pastikan anda telah menjawab ataupun mencari jawapan kepada semua masalah tersebut. Okay, so bagaimana anda nak pastikan perkara ini? Right, okay, next. Okay, kamu perlu mencari jawapan pada masalah yang telah dinyatakan dalam penulisan anda. So, perkara pertama yang boleh anda laksanakan ialah merujuk kembali kepada soalan kajian anda. Kemudian, rujuk kembali kepada semua masalah-masalah yang telah anda telah diformalisasikan dalam penulisan anda. Maksud saya di sini ialah dalam penyataan masalah anda, anda telah menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar, okay? Dan anda telah menggunakan citation tertentu untuk menyokong masalah tersebut, right? So anda perlu juga mencari jawapan kepada semua masalah-masalah yang anda bincang dalam bahagian penyataan masalah anda itu, ya. Selalunya penyelidik dia hanya fokus pada soalan kajian saja, mencari jawapan, tapi dia tidak menulis jawapan kepada masalah yang telah dia formalisasikan dalam bab penyataan masalah dia, ya. Okey, next. Okey, kita lihat di sini, ya. Penyelidik ini dia ada dua soalan kajian di sini. Yang kita lihat soalan kajian pertama dia. Soalan dia, bagaimana penggunaan jadual POE, ya, dapat meningkatkan prestasi murid tahun 4 dalam topik timbul dan tenggelam. Ini satu contoh soalan yang di soalan kajian ini dijalankan oleh seorang penyidik. So, penyidik ini telah menjawab jawapan kepada soalan ini dalam bahagian dapatan kajian dia 6.0. So, cara dia menjawab ni, kalau kamu lihat
perkataan-perkataan yang di bold yang dihitamkan di sini, right? Jadual POE memberi impak positif dalam meningkatkan prestasi murid. So jawapan ini dia menjawab soalan bagaimana. Kemudian murid-murid telah mengenal pasti dan memahami sumber asas bahan tersebut terlebih dahulu. So ini pun menjawab soalan bagaimana. Kemudian murid mengaplikasikan idea berdasarkan kefahaman mereka. Ini pun menjawab soalan bagaimana. Kemudian murid telah melakukan penyiasatan melalui eksperimen. Jawapan ini adalah jawapan pada soalan kajian bagaimana di sini. Dan jadual POE merangsangkan kemahiran berfikir secara kritikal. Ini pun menjawab soalan pertama, soalan kajian pertama di sini. Jadi pastikan ya, apabila anda mendapat mengutip data dan anda sedang menulis bab dapatan kajian anda, so anda cubalah menjawab soalan kajian anda berdasarkan data yang anda perolehi. Okay, ini dalam bahagian dapatan kajian. Okay, then next, then soalan kajian yang kedua ya, selalunya penyidik dia akan membina dua soalan kajian. So penyidik ini pun dia telah membina dua soalan kajian. So soalan kajian yang kedua dia, dia nak menjawab soalan dia nak percaya jawapan kepada soalan sejauh mana. Selanjutnya ini akan jadi isu lah, sejauh mana kan. So bila kita lihat pendapatan kajian penyidik ini, right, penyidik ini dia hendak mengetahui sejauh manakah penggunaan jadual POE dapat menambah baik minat murid tahun 4. So dia menjawab murid sangat tertarik dengan proses membuat ramalan dan pematian dan mendorong mereka untuk berusaha dan mencuba lagi dan mengemukakan idea dan ramalan yang betul. So dia memberitahu bahawa pelajar ini mereka sudah tertarik dan ada mempunyai dorongan yang tinggi dan mereka mengemukakan idea dan ramalan yang betul. Right? So beginilah kamu cuba menjawab soalan sejauh mana ya, selalunya ya. Okay, nampaknya kita ada soalan. Jadi saya cuba akan menjawab soalan. Okay, selamat petang Muhammad Naim. Andai tajuk proposal kita tak sesuai nak guna waktu pandemik, maksudnya kita kena buat dari awal. Contoh tajuk pembelajaran 2 bilik darjah. Okay. Okay, sekarang memanglah waktu pandemik ya. Jadi tajuk kajian kamu pembelajaran 2 bilik darjah. So yang ni kamu boleh bincang dengan penyelia anda, right? So kalau kamu rasa kamu menghadapi masalah untuk menjalankan tajuk, melaksanakan tajuk ni, so anda boleh cuba ubah tajuk kalau kamu nak. Ataupun option yang kedua ya, anda juga masih lagi boleh menjalankan pembelajaran luar bilik darjah, right, dengan memberikan aktiviti-aktiviti untuk pelajar ni dan mengarahkan mereka cuba laksanakan di luar. Di walaupun ada awak tidak berada di sisi mereka lah, maksud saya anda bagi mereka soalan dan suruh mereka cuba laksanakan aktiviti tersebut di luar rumah mereka kah. You see, so you, I mean, try to think something, fikir sebegini yang dapat membantu pelajar-pelajar ni lah, right? So sebab tajuk anda pembelajaran luar bilik darjah ya, selalunya kita bawa pelajar, cikgu akan bawa pelajar pergi ke taman dan cikgu tu ada di situ kan, betul tak? So dalam kes ni saya rasa kalau anda nak laksanakan, anda boleh laksanakan. Ini bergantung kepada kebijaksanaan anda lah, okay? Dan juga mungkin ya, semester depan kita akan jumpa secara fizikal dan kamu akan ada internship pada semester depan dan mungkin anda boleh laksanakan kamu punya tindakan itu semula lah kalau kamu nak benar-benar berminat untuk melaksanakan pembelajaran di luar negeri. Okay,
Baik, Ahli Hakim ya, kalau contoh saya ada buat perubahan dekat kaedah kumpul data, boleh tak nak ubah ayat cara dapat dekat penulisan laporan? Boleh tak nak ubah ayat? Ya, kamu boleh ubah ya, memang kamu boleh ubah. Sebenarnya kamu orang kena faham ya, proposal ni, yang proposal yang kamu orang tulis ni, dia apa ni masih lagi mempunyai loose end ya, maksud dia kamu boleh ubah swipe mengikut situasi semasa. Dan selalunya bila kita nak ubah sesuai apa-apa perkara dalam proposal ni, kita bincang dengan penyelia masing-masing, right? So kamu boleh buat, kamu boleh ubah sesuai ya, kalau kamu nak ubah sesuai. Kemudian muamua ya, tak siapa ni, tak apa, saya cuba dah. Bolehkah kita menukarkan model yang digunakan semasa yang tulis dalam proposal? Okey. Nak tukarkan model, maksud dia di sini nak tukarkan model apa ni, tindak model tindakan ke ataupun bahan atau sistem yang kamu gunakan. So kalau kamu selalunya kalau kita buat penyelidikan tindakan, right, kita boleh gunakan model penyelidikan Kurt Lewin, John Elia dan sebagainya. That, iaitu model tu memang dia merangkumi aspek penulisan kita. Itu kalau kamu nak ubah, saya rasa because kamu dah mula tulis kan, so dia tak jadi isu. Mungkin model di sini yang bermaksud ialah tindakan awak, kalau tak silap saya tindakan pun, right? So tindakan tu masih lagi kamu boleh ubah swipe kalau kamu nak ubah swipe, sebab sekarang ialah apa ni, musim pandemik ya. So ada baiknya kamu berbincang dengan penyelia anda lah, right? So tanya kepada penyelia anda. Okey, baik, soalan seterusnya Atika ya. Maksudnya seminar pindah mungkin dijadualkan selepas internship ke? Oh. Okey. Seminar penyelidikan kita akan cuba membuat, memang kita akan cuba buat selepas internship lah, kita lihat kepada takmim lah. Takwim minggu depan, tahun depan, kamu orang akan ada 8 minggu yang kamu orang akan berjumpa dengan penyelia, dan kamu akan berada dalam kelas tu untuk 8 minggu ya. So 2 minggu lagi ialah untuk aktiviti IPG, dan kamu akan pergi internship untuk 4 minggu ya. So besar kemungkinan kita akan cuba laksanakan seminar ini selepas kamu datang balik pada internship, right? Yang ni pun bergantung kepada pelajar semua ya. Kalau anda setelah mengumpul data, kalau kamu sudah ada data, so saya rasa tak akan jadi masalah ya, sebab saya telah menasihati anda semua pada semester ini, bila kamu pergi praktikum, laksanakan tindakan anda, kutip data awal, right? So internship ni sebenarnya ialah untuk membantu anda melengkapkan perkara-perkara yang kamu rasa masih belum lagi kamu lengkapkan untuk confirm, untuk kamu nak confirm beberapa perkara lah. Okay, baik, alright, so nampaknya tak ada soalan lagi, so saya masuk kepada bahagian seterusnya. Baik, okay, next. Tadi saya ada bincang berkenaan dengan masalah kan, sebab bila kamu buat bila kamu tulis pernyataan masalah anda, right, kamu ada bincang beberapa masalah, kemudian kamu ambil masalah-masalah ni, kamu formulakan dia supaya menjadi satu pernyataan masalah yang amat jelas dan disokong dengan citation dan sebagainya, right? So kalau kita lihat dalam penulisan, contoh penulisan penyelidikan ini, penyidik ini dia tulis dalam bahagian refleksi ya, 1.3, refleksi pengajian dan pembelajaran. Penyidik ini dia beritahu murid tahun 4 tidak memberikan tumpuan. Okay, so jawapan kepada soalan ini ataupun masalah ini dijawab oleh penyidik tersebut dalam dapatan kajian juga, right? Dia beritahu di sini, mula-mula kita pelajar tidak beri tumpuan, tapi dapatan dia tu dia jawapan dia beritahu pelajar melibatkan dengan diri aktif. Dia berani mencuba untuk mengemukakan pendapat dan idea, dan berusaha untuk mencuba menjawab. So, perkara-perkara inilah yang saya sedang memberikan
apa ni penekanan di sini, selalunya anda semua, bukan anda lah, anda belum tulis kamu punya apa ni thesis penuh lagi. Sebelum ini ya, pelajar-pelajar yang menulis thesis penuh, mereka hanya fokus pada soalan kajian saja. Tapi mereka terlupa pernyataan masalah yang mereka bincang dalam, terutama dalam bahagian refleksi pengajar dan pembelajar. Ada banyak perkara yang mereka bincang, banyak masalah-masalah di situ. Tapi jawapan tak ada. Jawapan itu pada soalan kajian 1, soalan kajian 2 saja. So saya harap kamu orang akan dapat tip inilah, tip tambahan untuk anda semua lah. Sebab sekarang ialah musim pandemik kan. So ini bagi tip lebih sikit ha. Baik. Next. Okey. Dalam bahagian refleksi pengajar-pengajar juga, penyelidik ini dah beritahu penglibatan murid tertentu kurang aktif. Right? Jadi penyelidik ini dia menjawab, jawapan dia dalam bahagian 7.0 tengok. So jawapan, setengah jawapan pada masalah tu adalah dalam bab 6, setengah jawapan ada dalam bab 7. So, dalam bab 7 bahagian refleksi, okey, penglibatan murid tertentu kurang aktif. Penyelidik ini dia menjawab apa ni, mereka ingin berusaha dan mencuba untuk memberi jawapan yang dan betul. Right? Dan berasa gembira dan yakin, kemudian gembira dan seronok, right? So inilah jawapan kepada penglibatan murid yang kurang aktif. So penyedia ini dia telah menjawab ya. Right. Okey, ada saya rasa ada soalan ya. Saya cuba tengok soalan dia. Sekiranya daripada IDTO ya. Terima kasih Ivy. Minta tanya sekiranya kajian telah buat tahun ini semasa praktikal, tapi pada tahun depan silibus tentang topik yang telah dikaji telah tukar pada yang baru, adakah ini akan menjadi satu masalah? Okey, saya rasa dia takkan jadi masalah lah. Benda ni dia takkan jadi masalah. Okey, kalau kamu dah kutip data, right, dan kamu puas hati dengan data anda, so kamu dah sudah mula boleh menulis tulisan anda. Okey. Tapi kalau kamu rasa kamu nak apa ni confirm, memang kamu tak akan dapat confirm sebab topik dia sudah berubah kan, betul tak? So kalau kamu rasa kamu tak puas hati, right, dan kamu ni anda mendapatkan lebih banyak data ataupun dapat jawapan yang lebih mendalam, so kamu boleh melaksanakan balik ya, kajian anda dan ubah balik topik itulah kalau kamu nak. Semua ini pun bergantung kepada penyelia anda. Lebih baik bincang dengan penyelia anda lah. Okay, right? Ini yang saya boleh cadangkan kepada anda ya. Alright. Okay. Okay. Saya akan sambung balik slot di sini. Alright, next. Okay, so penyelidik ini dia tanya lagi, bincang lagi berkenaan dengan masalah dia ya? Dalam bahagian refleksi pengajian dan pembelajaran, penyelidik ini dia tulis ya, masalah murid bersikap bersikap pasif dalam kelas ya. So, jawapan kepada masalah ini dijawab oleh penyelidik ini dalam bab refleksi dia. Jawapan dia penyelidik ini tulis ya, mereka juga perlu didedahkan dengan aktiviti hands-on dan diberi peluang untuk meluahkan buah fikiran mereka secara kritikal. So pelajar-pelajar pasif ini masuk dia, jawapan dia beritahu kita kena bagi peluang kepada mereka untuk meluahkan buah fikiran. So baru pelajar ini tidak akan menjadi pasif. Okay? Right. Next. Dalam bahagian refleksi penyelidik ini, penyelidik ini dia tulis, ada pelajar yang tidak dapat mengingat satu isi pelajaran. Okey. So jawapan pada masalah yang dinyatakan oleh penyelidik ini ditulis dalam bahagian refleksi ya, iaitu bab 7.0. Penyelidik ini beritahu bahawa mereka akan kaitkan dengan kehidupan seharian serta pengalaman mereka. So untuk membantu pelajar mengingat satu pelajaran, mengikut penyelidik ini, pelajar ini dapat kaitkan apa ni semua apa yang dipelajari itu dengan kehidupan seharian mereka lah, right? Ini jawapan yang diberi oleh penyelidiknya. Okay, next.
Dalam banyak refleksi pengajaran-pengajaran juga, penyidik ini dia beritahu bahwa pengajaran guru yang sekadar berpusatkan guru. Okey, so jawapan kepada masalah ini dinyatakan oleh penyidik dalam bahagian refleksi, ya. Dia beritahu penyelidikan jumlah ini telah memberikan idea dan peluang, okey, kepada penyidik supaya dapat memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Okey, so kalau seorang guru itu menggunakan satu kaedah, so dia memang akan berpusatkan pada guru lah. So dia beritahu di sini, untuk mengatasi masalah ini, lebih baik guru itu sebut memperbagaikan kaedah pengajaran dia dan supaya dapat memberikan pelibatan yang maksimum, ya. Dan guru mestilah berinovatif dan kreatif dengan menggunakan pelbagai kaedah dan gaya. So ini contoh jawapan ia kepada masalah yang diformulisasikan dalam penyataan masalah oleh penyidik ini, ya. Okey, next. Baik. Sebelum kita masuk pada bahagian ketiga, right? Okey, saya nak tengok ada kalau ada soalan anda boleh tanya, ya. Kalau ada soalan, tapi setakat ni belum ada sebarang soalan lagi. So saya akan masuk kepada bahagian yang ketiga, ya, bahagian seterusnya, iaitu kriteria penulisan penyelidikan tindakan, ya. Right, di sini dia fokus pada apa yang dicari oleh penyelia, ya. Okey. Next. Baik, untuk bahagian pendahuluan, ya. Right, untuk bahagian pendahuluan, bawah subtopik pengenalan 1.1, okey. Anda harus memberi gambaran menyeluruh tentang bidang kajian anda, dan juga anda perlu berbincang mengenai senario terkini dalam pendidikan. So awak boleh rujuk balik kepada penulisan proposal anda, adakah terdapat kriteria-kriteria ini, di kriteria-kriteria ini ditulis dalam bahagian bab 160. So anda boleh mula baik pulih, ya, bab tersebutlah. Okey. Dan untuk bahagian konteks, menguraikan maklumat tentang pengkaji itu anda, mata pelajaran yang anda ajar, isi kandungan, pedagogi, huraian, murid dan sekolah. Ini perkara-perkara yang perlu dinyatakan dalam bahagian konteks. Ini kriteria-kriteria yang dicari oleh penyelia dan juga penilaian anda, ya. Kemudian, next. Untuk subtopik refleksi pengajaran dan pembelajaran, iaitu membuat refleksi kendiri tentang pengalaman pengajaran pembelajaran anda sendiri, menganalisis andaian nilai kepercayaan dan jurang di antara nilai dan amalan pengajaran pembelajaran yang dilaksanakan. Okey, dan membuktikan masalah isu wujud melalui data awal dari pelbagai sumber. Bahagian refleksi ini sebenarnya dia adalah merupakan bahagian ulasan literature anda lah. So, di sinilah kita tulis banyak literature kita, di sinilah kita tulis banyak masalah-masalah. Right, supaya kita nak beri tumpuan, ya, kepada kajian kita. So kita nak highlight apa masalah utama. So di sini sebelum anda highlight masalah utama, anda ada menulis apa ni, cabang-cabang masalah-masalah kecil tersebut. Anda ada nyatakan di sinilah. Itu maksud refleksi PNP anda di sinilah, ya. Okey, next. Kemudian untuk bab 2.0 itu fokus kajian. Okey, untuk subtopik 2.1 pemilihan fokus kajian, menafasi dan menguraikan fokus kajian yang berkaitan dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid. So, uraian merujuk pada literature yang relevan dan berkredibiliti lah. Okey, dan memilih fokus kajian berdasarkan pada tiga kriteria berikut. Kamu boleh pilih mana-mana tiga kriteria di sini dan bincang berkenaan dengan fokus kajian anda lah. Okey. Tidak semestinya perlu ada semua, ya. Kamu boleh pilih mana-mana fokus yang dinyatakan di sini, ya. Alright. Next. Okey, untuk soft topic tindakan anda, anda perlu menguraikan model penyelidikan yang anda gunakan,
Okey, kemudian perlu memperincikan bahan dan sistem yang digunakan sebagai tindakan. Maksudnya kalau anda beritahu bahawa anda hendak menggunakan apa ni hand activity hands on. Alright, so anda perlu perincikan bagaimana activity hands on ini telah dilaksanakan. Okey, dan apakah jenis aktiviti yang telah anda laksanakan perlu dinyatakan secara terperinci ya. Then memperihalkan dengan amat terperinci teori atau prinsip yang menjadi asas bertindakan anda. Okey. Dan membuat perkataan ulasan feature dan tindakan dengan amat jelas. Di sini pun anda boleh masukkan bacaan anda untuk menyokong tindakan yang anda gunakan dalam kajian anda ya. Okey, next. Objektif dan soalan kajian yang ini tidak akan berubahlah sebab daripada proposal pun dia sama dan untuk penulisan kajian anda pun dia sama lah kan, kecuali kalau awak ada ubah kalau ada anda ada ubah tindakan anda, jadi anda perlu ubah balik juga soalan objektif dan soalan kajian anda. So pastikan objektif kajian dinyatakan dengan berdasarkan pada tiga perkara berikut, iaitu fokus, tindakan dan pencapaian tindakan. Dan pastikan soalan kajian anda relevan dengan objektif kajian anda ya. Alright, dan saya ingin tambah di sini ya berkenaan dengan soalan kajian ni, soalan kajian anda ni harus ditulis secara spesifik ya. Maksudnya soalan tu boleh dilaksanakan. Kamu boleh cari dapatan tu, kamu akan dapat dapatan dia lah. Jangan tulis soalan yang tidak boleh boleh dilaksanakan lah ya. Okay. Next. Right, kita lihat kepada peserta kajian ya. So menyatakan penglibatan pengkaji secara langsung. Okay, memang sebab kamu melaksanakan penyelidikan tindakan. So pengkaji terlibat secara langsung. Dia memilihkan ciri-ciri peserta kajian berdasarkan semua perkara berikut ya. Kamu perlu menyatakan bilangan, ya, jantina, kelas, prestasi akademik atau ciri-ciri unit yang lain. So, boleh rujuk balik kepada anda punya proposal. Tengok balik, adakah semua perkara-perkara ini dinyatakan? So, kalau belum dinyatakan, masih lagi boleh ditambah. Okay? Sebab itu kita adakan slot pada petang ini lah, ya, untuk membantu anda, ya. Right? Okay, next. Kemudian untuk tajuk perancangan dan pelaksanaan kajian, untuk subtopik 5.1 langkah-langkah tindakan, untuk kriteria yang perlu ada dalam subtopik ini ialah langkah-langkah ataupun aktiviti tindakan diperincikan. Kemudian rasional terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Mengapa anda melaksanakan tindakan sebegini? Apa tujuan anda melaksanakan tindakan sebegini ya? Okey. Dan jadual pelaksanaan. Okey, jadual pelaksanaan ini kamu boleh sertakan sebagai lampiran. Right? Dan bincang dalam bahagian perancangan kalau kamu naklah, ya. Atau ada setengah penyidik, dia orang suka paparkan jadual pelaksanaan ini dalam bahagian perancangan, langkah-langkah tindakan pun boleh. Terpulang pada gaya penulisan anda lah, ya. Okey. Right, next. Dan bahagian kaedah mengumpul data, yang perlu ada adalah kaedah pengumpulan data sesuai untuk menjawab soalan kajian. Penilai ataupun penyelia akan lihat pada perkara inilah dalam penulisan subtopik 5.2. Instrumen kajian dijelaskan pada teks atau lampiran. Instrumen kajian mesti ada. Semua ada di bahagian lampiran ataupun dijelaskan pada bahagian teks. So ada tengah penyidik, mereka beda instrumen kajian, mereka letakkan pada bahagian lampiran, tetapi dia tidak jelaskan langsung berkaitan dengan instrumen kajian tersebutlah. So saya harap anda berikan perhatian pada perkara ini. Dan cara menganalisis data, tata cara analisis data tepat dengan objektif dan persoalan kajian serta sesuai dengan jenis data yang dikumpul, pastikan perkara ini dipenuhi. Dan menginterpretasi semua data dengan lengkap.
Jangan bina jadual, ada data di situ, hanya bincang berkenaan dengan data penting saja. Data-data lain walaupun dipaparkan tidak dibincang. So, sebab itu pemaparan daring, ya. So bukan sebab anda ada banyak data, anda paparkan, tunjuk semua data itu, tapi semua data itu tak membawa maksud. Right? So pastikan bila anda paparkan data anda itu dalam bahagian cara mengisi data, right? Pastikan anda tentukan data yang benar-benar anda perlukan, ya. Okay, next. Then dapatan kajian. Yang ni sekarang ni akan menjadi ini bab yang barulah untuk nama orang. So ini pun tip tambahan. So pastikan, ya, semua dapatan kajian dibincangkan dengan tepat, jelas dan terperinci untuk menjawab semua soalan kajian. Semua soalan kajian. Okay, menyertakan bukti dari pelbagai sumber data yang relevan untuk menyokong dapatan kajian anda, dan dapatan kajian dipersembahkan dalam bentuk yang sesuai dan sistematik. Right? So ini kriteria yang perlu anda beri perhatian, ya, semasa anda menulis bab 6.0 nanti, ya, pendapatan kajian. Okay, next. Untuk subtopik 7.0 iaitu refleksi dan cadangan kajian susulan, anda perlu membincangkan dapatan kajian dengan unsur refleksi yang amat jelas, membuat hubung kait dapatan kajian dengan ulasan literature dengan amat kritis, membuat justifikasi antara andaian, nilai atau kepercayaan diri dengan amalan pedagogi terdahulu dengan kritis, menilai tindakan yang diambil dengan kritis. Maksud dia, berikan pendapat anda, berikan luahkan idea-idea anda, luahkan dapatan-dapatan anda dari aspek perbincangan yang mendalam, bukan hanya melapur habis itu saja. Dan tak ada perbincangan yang mendalam, dan tak ada perbincangan itu tidak dibuat dengan sokongan citation dan sebagainya lah. Okay. Then cadangan tindakan susulan, kriteria yang dilihat di sini adalah dapat menilai tindakan yang diambil secara kritis. Then cadangan untuk tindakan susulan dan kajian dilanjutkan, kajian lanjutan dibincangkan dengan jelas. Okay. Ini yang dilihat dalam bahagian cadangan tindakan susulan. Baik, ada soalan, ya? Saya akan cuba lihat kalau ada soalan. Alright, daripada Muhammad Ismail. Terima kasih Muhammad Ismail. Selamat petang. Selamat petang berada juga Muhammad Ismail. SPSS itu dapat bantu ni atau tidak? Okay. Right, kalau anda nak gunakan SPSS, so SPSS ini akan membantu anda dalam aspek pengiraan mean. Kalau kamu kamu nak bandingkan mean pra dengan mean pasca, right? So kamu boleh gunakan SPSS. Dan SPSS ini juga boleh membantu anda dalam aspek pengiraan frekuensi lah, right? So kita kena faham bahawa kita sedang anda menggunakan statistik deskriptif, okay? So anda tidak menggunakan statistik inferential, ya, right? So untuk statistik deskriptif di sini, right, dia banyak kepada frekuensi, banyak kepada mean, peratus dan sebagainya. Dan soalan kajian anda pun kita tidak galakkan anda semua menggunakan perkataan keberkesanan, right? So keberkesanan ni, kalau anda gunakan keberkesanan dalam soalan kajian anda ataupun tajuk anda, maksud dia anda mesti menggunakan statistik inferential, right? So SPSS boleh bantulah untuk dapatkan statistik inferential tu dalam aspek untuk kebersamaan kita gunakan ialah kita bandingkan nilai, membuat perbandingan antara dua mean tersebut untuk mengetahui nilai correlation dan sebagainya lah, right? So saya rasa anda boleh gunakan SPSS, tetapi untuk gunakan menganalisis statistik deskriptif sahaja, ya. Okay,
So, saya harap dapat membantu ya. Baik, kita pergi pada bahagian seterusnya. Next. Okey, itu bahagian rujukan ya, itu bab yang terakhir dalam penulisan proposal, penulisan laporan pendidikan anda, itu bab rujukan ya. So, untuk bab rujukan ini, pastikan anda telah menyenaraikan sekurang-kurangnya 15 rujukan daripada pelbagai sumber, merangkumi buku dan sumber dalam talian yang boleh dipercayai ya. Kemudian, rujukan kajian lepas tidak melebihi 10 tahun. So, kalau anda gunakan citation dan sebagainya, pastikan citation itu tidak melebihi 10 tahun lah. Right? Dan penulisan rujukan anda tu mestilah konsisten dengan bayar rujukan APA ya, American Psychological Association APA, bayar rujukan yang terkini iaitu edisi yang ketujuh. Right? Kamu boleh rujuk dalam website dan boleh lihat cara mereka menulis rujukan tersebut dan sebagainya lah. Okay? Right, next. Dan bahagian lampiran, okay, bahagian lampiran ini perlu bersesuaian dengan kajian yang dijalankan dan disusun secara sistematik ya. Okay, untuk format penulisan laporan pendidikan di ITG ini, kita gunakan lampiran ini, kita label dengan menggunakan huruf abjad ya, A, B, C, D, E dan sebagainya. So, pastikan anda gunakan huruf abjad, jangan gunakan nombor ya, 1, 2 ya, kamu gunakan huruf abjad dan kamu susun secara sistematik. Susunan dia ialah yang mana datang dulu, which came first. Buat lampiran itu dulu. Okey, ikut susunan yang sistematik lah. Okey, lampiran seterusnya mengikut kesesuaian dan keperluan kajian yang dijalankan ya. Okey, itu berkenaan dengan lampiran. Next. Okey, kita juga akan melihat kepada pengolahan penulisan rujukan ilmiah dan juga etika. Ketika anda semasa melaksanakan penyelidikan anda ya. So, inilah kriteria-kriteria yang akan dilihat ya. Itu kesemua isi diolah dengan sangat baik, menunjukkan urutan idea yang sangat teratur, penggunaan bahasa sangat sesuai dan tepat dengan penulisan ilmiah, penggunaan sebutan kata itu quotation yang relevan dan tepat, penulisan senarai rujukan menepati sistem APA terkini, senarai rujukan menepati kriteria yang telah ditetapkan, menunjukkan kebolehan yang amat baik untuk menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika, menunjukkan tindak balas yang positif terhadap komen dan ataupun kritikan, karena komited dalam menyelesaikan tugasan, mengaplikasi dengan baik etika penyelidikan dalam penulisan. Ini adalah antara kriteria-kriteria yang juga dilihat dalam penulisan anda, dalam penulisan laporan kajian anda ya. Okey, next. Baik, saya sudah sampai kepada bahagian rumusan. Right. So, kalau belum ada soalan, so kita masuk pada bahagian rumusan di sini. Baik, next. Next. Okey, penulisan soalan kajian dan laporan penulisan soalan kajian dan laporan anda ya. So, next. Seperti yang anda semua maklum, right? Seseorang penyelidik ya, selalunya dia akan cuba mencari jalan yang senang ya. Okey, sebab bergantung pada penyelidik lah. Kalau dia penyelidik itu menganggap ini sebagai tugasan, dia nak habiskan saja. Earlier one, before this. Okay. Seseorang penyelidik tu, right? Dia akan mula menulis. Kalau dia mula penulisan dia dengan perkataan adakah ataupun bolehkah, right? Penulisan dia adalah sedikit saja. Okay. So, kalau penyelidik itu dia menggunakan soalannya apakah dengan mengapa, itu dia berada dalam bahagian pertengahan. Dan kalau penyelidik itu dia menulis penulisan dia itu dengan soalan bagaimana, dengan sejauh mana, penulisan dia ada banyak. Dia dapat menulis dengan banyak. Okay?
Right, nah, itu yang dipaparkan dalam gambar aja ini ya, tulisan sedikit dengan tulisan banyak. Sebab itu lah, kita lihat lah, bila orang menulis kajian tu, dia tak tahu nak pilih apa. Sebab soalan kajian dia. Okay, kemudian daripada darjah kesukaran tu, memang daripada senang kepada susah. Right, so penulisan ini bergantung kepada soalan kajian dia. Right, so anda mula boleh boleh berfikir lah. Bukan maksud saya di sini ya, kalau anda pilih ada akar boleh tak, anda punya kajian tidak penting, tidak sama, bukan. Anda boleh mula fikir bagaimana anda nak justify, justify soalan adakah bolehkah, supaya penulisan anda itu akan dapat banyak. Sebab anda perlu tulis 10,000 patah-patahan nak tulis apa. Selebih baik anda mula fikir sekarang ya. Okay, kemudian juga ya, next, daripada fokus penulisan, right, bila kita lihat tesis seseorang pelajar tu, right, kalau tesis dia ni, dia hanya melaporkan saja, penulisan dia, dia hanya fokus pada laporkan saja ya, so dia berada pada tahap yang agak lemah lah. Sebab tu anda faham ni ya, dia juga agak lemah pada cemerlang ya. So kalau dia laporkan saja, ni dalam dapatan dia laporkan, dan dalam perbincangan pun dia laporkan saja, right, dia tidak bincang. Jadi kalau dia laporkan dan bincang dapatan dia, dia sudah mula bergerak ke arah yang agak cemerlang sikit. Laporkan dan bincang dapatan dengan citation, lagi bagus. Kemudian dia bincang dapatan dan banding dengan dapatan lain yang ada citation, becomes more better, is improving, is it? Right? Dan dia bincang dapatan, banding dengan dapatan lain yang ada citation, dan dia beri pendapat, more better. Right? Dan kalau penyedia itu dapat bincang dapatan dia, banding dengan dapatan lain yang ada citation, beri pendapat dan membuat justifikasi, that is a very good writing. Right? That is, itu yang penulisan yang sangat efektif lah. Alright? Okay? Itu yang maksud saya di sini, penulisan yang efektif lah. Jadi saya harap anda dapat beri perhatian ya kepada jadual milad yang akan dapat membantu anda menulis dengan efektif ya. Baik, kita cuba lihat kalau ada soalan ya. Okey, selamat petang Umfah. Okey, selamat petang. Adakah tindakan susunan itu dijalankan sekiranya tindakan yang dijalankan itu tidak berjaya? Okey. Ya, berkenaan dengan tindakan susunan di sini ya. Kita kena faham bahawa kita hanya menjalankan satu kitaran saja. Sebab dari aspek masa, dari aspek kekangan masa tu, right? So tindakan susulan ini kamu cuma cadangkan saja. Okey? Kamu tidak perlu jalankan tindakan susulan ini. Right? So ini ialah cadangan kamu untuk pengkaji ataupun penyidik lain yang ingin menjalankan kajian. Right? So tidak perlu laksanakan tindakan susulan, hanya cadangkan tindakan susulan yang anda rasa sesuai, yang akan dapat membantu penyidik lain ataupun yang akan dapat menjadikan penyidikan anda itu lebih berkesan, dan mungkin ada perkara-perkara yang anda tidak ambil kira semasa anda melaksanakan penyidikan itu, right? Anda perlu cadangkan di situlah. Okay? So saya harap menjawab soalan tersebut. Ya, seterusnya daripada Aisyah Roslan ya, selamat petang. Selamat petang. Adakah penyelia kita sama dengan semester lepas? Yang ni, soalan ini saya tak mau bagi jawapan sekarang lagi. Okey. Sebab kami masih lagi dalam proses penyusunan penyelia dan sebagainya. So, besar kemungkinan ya, besar kemungkinan penyelia tu memang penyelia yang sama lah ya. Memang penyelia yang sama, tapi kalau ada penyelia tu dia rasa mungkin dia nak buka student dia ke apa-apa, itu saya tak boleh bagi, tidak boleh pastikan lagi lah. Tapi besar kemungkinan kamu akan dapat penyelia yang sama lah ya. Okey. Ismail tanya ya, apa beza pendapat dan justifikasi, right? Okey. Kalau kamu nak tahu dari aspek pendidikan ya, pendapat ni dia boleh bagi pendapat. Ini tidak disokong, right, oleh apa ni, citation dan sebagainya. Justifikasi ini, right, dia boleh justify ya, dia boleh
apa ni menyatakan perkara-perkara mengapa perkara itu berlaku, right, secara lebih mendalam, then dengan merujuk kepada citation-citation yang dia apa ni gunakan, right? Itu beza yang amat ketara di antara pendapat dengan justifikasi lah. Okay, right. Ali Afif, selamat petang. Kiranya ada jalan alternatif bagi kajian-kajian itu, right? Saya tidak sempat baca soalan tadi. Okay, tak apa. Saya akan cuba jawab kemudian nanti. Menjalankan kajian alternatif. Kalau ajar dalam operatif bagi kajian itu perlu explain dan direfleksi atau cadangan. Oh, okay. Right, kalau kamu ada apa ni kajian alternatif untuk kajian itu, right, kamu boleh bincang perkara-perkara ini dalam bahagian bahagian apa ni tindakan susulan, ataupun cadangan kajian lanjutan, right? Dalam bahagian refleksi ini, right, kamu banyak bincang berkenaan dengan dapatan anda, right? Dapatan anda, kemudian masalah yang anda telah formulisasikan dalam bahagian penyataan masalah, right, dan juga masalah-masalah lain yang anda bincang dalam bahagian refleksi pengajaran dan pembelajaran tu kamu bincang dalam bahagian refleksi, okay, right? So kamu kena explain jalan alternatif ini dalam bahagian cadangan tindakan susulan, okay? Baik, okay. Okey, Muhammad Ismail, soalan yang sama ditanya oleh Ali Hatim tadi. Okey, ada baik dah saya sudah jawab. Alright. Okey, itu tadi fokus penulisan. Baik, next. Ini bahagian pada bahagian rujukan. Ini saya sudah sampai ke bahagian pengakhiran. Alright. Okey. Next. So saya rasa itu yang saya nak kongsi pada petang ini dengan anda semua. Jadi saya bukakan ruangan ini kepada soalan, ya. Kalau anda semua mempunyai soalan, bolehlah anda kemukakan soalan-soalan di sini dan saya akan cuba bantu, ya, sedaya upaya saya untuk menjawab soalan tersebut supaya anda tidak menghadapi masalah semasa anda menulis laporan kajian anda, ya. Okey. Sementara menunggu soalan, saya harap anda memahami perkara penting yang telah dibincangkan di sini, iaitu pertama sekali apa perlu anda buat? Tulis tukarkan semua perkataan akan tu kepada telah. Okey. Kemudian perkara kedua yang boleh anda lakukan ialah anda cari balik semua masalah-masalah yang anda bincang. Masalah-masalah yang anda bincang dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran anda. Okey, lihat balik masalah itu dan cuba cari balik jawapan. Ada tak anda menjawab? Ada dapat jawapan tak? Daripada dasar tu ke, right? Ataupun daripada bacaan anda. Lihat kembali. Then, jangan hanya tertumpu pada soalan kajian saja, ya. Okey, soalan kajian tu memang kamu kena jawab. Tetapi selalunya pendidik hingga lupa untuk menjawab apa ni masalah-masalah ni yang dibincang dalam bahagian pernyataan masalah tu, ya. Okey. Kemudian perkara yang lagi satu yang boleh anda berikan tumpuan di sini ialah berkenaan dengan cara penulisan anda tu. Right? Nak tulis banyak tu, right? Bagaimana? Right? So dia balik kembali pada soalan kajian anda. So kalau anda nak ubah soalan kajian itu, katakan anda tulis adakah, bolehkah? Anda nak ubah kepada bagaimana kah? Okey, sejauh mana kah? Boleh, masih boleh buat. Bincang dengan penyedia anda. Okey, itu yang saya cadangkan pada anda semua pada petang ini, ya. Right. Okey, saya rasa belum ada soalan lagi. So, kalau tak ada soalan, saya
ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana menghadiri sesi pada petang ini. Saya harap sesi petang ini ada membantu anda lebih sedikit daripada aspek penulisan anda, ya. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang pegawai-pegawai yang semua terlibat pada petang ini yang membantu saya untuk menyampaikan slot pada petang ini, ya. Terutamanya daripada Jabatan Teknologi dan juga Jabatan Kecemerlangan Akademi dan juga daripada bahagian LTS, ya. Terima kasih semua yang banyak membantu, baik, untuk saya menyampaikan slot pada petang ini, ya. Okey, sekian, terima kasih.